Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukur lillah wa salatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ma'aduh ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ajwanihi wa dhurriyyatihi al-kiram wa ila hadrati jami' ikhwani min al-anbiya' wal mursalin wa bi as-siddiqin as-syuhada' wa salihin wa salihin wa salihin wa tabi'in wa tabi'in tabi'in wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah ila amal Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunnah. Wa sunnah lan disunnahno lin mutawaddi'i kedue wong kang wudu. Walau bima'in senajan kelawan banyu mausubin kang digosok. Alal aujahi ing atase kaul kang luwih kuat. Apa sing disunnahno tasmiyatun maca bismillah awwalahu ing dalam kawitane wudu. Ai awwalan wudu itu tegese kawitane wudu lil ittiba'i karana manut kanjeng Nabi. Wa qulu wa utawi kuwi setitik-setitike tasmiyah iku bismillah lafal bismillah. Wa akmaluha utawi luwih sempurna sempurna tasmiyah iku bismillahirrahmanirrahim dawuh bismillahirrahmanirrahim wa tajibulan wajib apa tasmiyah inda ahmada ing dalem munggui pendapat Imam Ahmad wa yusanu lan disunnahna qablaha ing dalem sadurunge tasmiyah apa at-ta'awudz ta'awud maca ta'awud wa ba'daha lan iku tetep ing dalem sadurunge sakwise tasmiyah asyhadatani utai maca syahadat lu syahadat loro Alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran lan ucapan alhamdulillahilladzi ja'alal ma'a tahuran wa yusannu lan disunnahno liman ketuwi wong taroka kang ninggal sapa man ha ing tasmiyah awwalahu ing dalem kawitane wudu apa sing disunnahno ayat tiya yen to nekani sapa man biha kelawan tasmiyah asnaahu ing dalem tengah-tengah wudu qailan hale ngucap bismillah awwalahu wa akhirahu ngucap bismillah awwalahu wa akhirahu bismillah kelawan nyebut asmane Allah awwalau ing dalem kawitane wudu wa akhirau lan ing dalem akhire wudu la ba'da farogi ora ing dalem sawise rampunge wudu wa kadalan iku kaya mengkono-mengkono sunnah liman tarokha awwalahu ayat tiya ilakhirihi fi nahwil akri utawi ing dalem sepadane mangan wa syurbi lan ngombe
difilan ngarang sinau wal iktihalilan celaan mimma sanging barang yusannu kang disunnah lahu kedue mau apa atasmiyatu maca bismillah wal mangkulu utawi kang dinukil ani Syafi'i sang ke Imam Syafi'i wa kasiran wong akeh minal ashabi sange biro-biro santrine Imam Syafi'i iku anna awwala sunane setune kawitane biro-biro sunnah iku atas miyah tumaca bismillah wa bihilan kelawan awwala sunan atas miyah jazamana tepakun sapa An-Nawawi Imam Nawawi fil majmu'i ing dalam kitab al-majmu' wa wayudina liyani al-majmu fayanwi mongko niat sapa wong maha serta ni tasmiyah indah wasli liyata ini ing dalam nalikani basuh tangan luru wa qala lan dawu sapa jam'un golongan mutaqaddimu kang disik-disik kabeh dawu inna awwala hasri kawitani tasmiyah iku asiwaku siwakan tumma ba'dahu loh awal hari inna Allah hasil kawitani sunan iku asiwaku siwakan thumma ba'dahu mangkonuli iku tetap ing dalam sa'wisi siwak atas miyatu utawi moco bismillah nih. Sekarang bahas kesunahannya wudhu yang kemarin sudah dibahas terkait fardu wudhu selesai sampai tertib yang terakhir itu sunnah. Fardu yang terakhir tertib. Sekarang dibahas sunnah-sunnahnya. Sunnah yang pertama adalah baca bismillah. Yang paling singkat ya bismillah itu bismillah untuk. Pingin sempurna dilengkapi bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah ini menurut madhab Hambali wajib rek madhab Syafi'i sunnah. Kalau madhab Syafi'i sunnah, rek madhab Hanafi baca bismillah itu wajib. Sebelum baca bismillah ini ya, tadi kan sunnah baca bismillah. Sebelum baca bismillah biasanya dilengkapi dengan ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim begitu. Jadi sebelum wudu itu baca itu. Dilengkapi ya apa? Iki asyhadatan, syahadat luru. Asyhadu an la ilaha illallah itu. Engkok mari wudu mana syahadat mana? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadur rasulullah, maj'alni mutawabbin iko. Lebih lengkap bismillahirrahmanirrahim. Andai kan sing singkat oleh-oleh bismillah. Bismillah. Kemudian sunnah bagi orang yang lupa baca bismillah di awal wudu boleh dilakukan di tengah-tengah. Sama halnya makan dan minum dan pekerjaan-pekerjaan yang lain itu kan diawali dengan bismillah. Tuh. Lek lali ya apa? Nah, ingatnya pada waktu proses pekerjaannya belum selesai, enggak apa-apa langsung saja. Tapi ditambahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalahu wa akhirahu. Gitu. Awal akhirnya bismillah maksudnya begitu. Ingatnya ketika basuh tangan. Baru ingat bahwa dia belum baca bismillah. Ya, Mbok, ya langsung aja bismillah. Tapi kalau ingatnya itu setelah selesai wudhu, selesai sudah, mari misalnya. Oleh maca bismillah, ya oleh maca kaoleh. Tapi tidak ada kaitannya dengan wudhu itu wis mari. Aku mau dur maca bismillah rek. Ya, Mbok, ya silakan batas saja, cuma tidak terkait dengan
wudhu sampe jimaan. Maka ketika ditanya, boleh baca bismillah? Boleh, kapan pun boleh. Sementing ojo nang WC ngono ae lho, baca bismillah ya kan. Kalau baca bismillah di WC kan makruh nanti hukumnya. Makanya ketika doa ya dalam hati. Ketika di WC maksudnya. Ya. Itu bahwa bismillah dulu. Tapi menurut ulama yang lain ini jam'un mutaqaddimun bahwa sunnah yang pertama itu bukan bismillah tapi siwakan jadi. Berarti kata wudu, mau wudu itu bawa siwak. Sekarang enggak begitu populer siwak itu. Saya cuma sikat gigi. Ya sudah, kalau enggak punya siwak, ambil saja, bawa saja sikat gigi. Tapi jadi kayak odol. Mau sholat tarawih, enggak punya apa itu? Siwak kayu arok. Ya sudah, bawa sikat. Jadi kayak odol yang mau melebu sholat ya. Pastanya nanti masuk batal sholatnya. Boleh, boleh, apapun boleh. Itu siwakan. Mungkin nanti ada keterangan lain mungkin yang jelas terkait siwak itu. Sudah, ya. Berarti siwakan dulu, kemudian baca bismillah. Sebelum bismillah diawali ta'awudz. Diawali ta'awudz a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Supaya nanti ketika wudu ndak digoda setan. Digoda setan itu wudu ngomong ae. Makruh rek. Wudu ngomong ae. Sama halnya masuk WC ke kamar mandi itu kok ngomong ae. Itu makruh lho. Ndak boleh ngomong banyak-banyak. Cek khusyuk wudune, cek khusyuk mandi ndang selesai. Cek khusyuk ngisine ndang mari. Karena itu tempat-tempat yang ndak menyenangkan. Senengane dinggoni jin. Ngene-ngene. Makan harus suwe-suwe. Ojo ngomong ae. Teng ndang mari nek ngomong ae nang jeding, suwe mbek guyon pisan wae iku parah iku. Apalagi kalau mandinya bersama. Wah, iku wis tambah gak cocok banget. Dah. Untuk banding-bandingan. Iku pondok zaman biyen. Di zaman saya ini gak ada apa sih ono kesusu soalnya itu ya. Makanya makruh jangan, gak boleh orang di WC aja kamar mandi kok tolak balik-balik itu makruh supaya gak selesai pekerjaannya gak selesaikan. Pas-pas ini sing omong-omongan, nah semacam itu juga makruh. Gak enak, rek. Gak enak apa ambu nih lho. Wis metu atekmu, durung iku angel lho ya apa ini. Jangan, jangan. Makanya berdoa sebelum masuk WC berdoa. Ya apa doa ini? Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi wal khaba'i. Supaya dijaga dari godaan setan. Kate ngising mbek setane dindek. Gak sida. Nah, Farun utawi iki kuwi cabang masalah siji tusan lu disunan opo tasmiyatu maca bismillah li tilawatil Qur'ani krana maca Qur'an. Mau baca Qur'an baca bismillah sunnah. Walau min asna isuratin senajan saking tengah-tengahe surat fi sholatin ing dalam sholat au kharijiha utawa jabane sholat wali huslin lan krono adus watayamumin lan tayamum wadabuhin lan nyembelih wadabuhin lan nyembelih. Dah. Cabang masalah
sunnah baca bismillah itu tidak hanya ketika wudu, baca Quran biasa kalau ini mau baca ayat pasti diawali dengan bismillah. Atau bismillah itu dibaca ketika di tengah-tengah baca surat dia ingat bahwa tadi belum baca, ya sudah lah langsung saja baca bismillahirrahmanirrahim, tidak apa-apa tengah-tengah. Nah ini ada beda, ada beda gini. Ketika menjadi imam setelah baca Fatihah baca surat itu kan, ketika surat yang dibaca itu sempurna, surat yang sempurna berarti satu surat ya, Al-Hakum Takasur At-Takasur, surat sempurna mau dibaca sampai habis mosok didik gak dintekno Al-Hakum Takasur Allahu Akbar itu teman ya. Itu terawih kilatan ya. Itu baca bismillah, tapi sering imam itu ketika baca surat tapi tidak dari awalnya sehingga tidak baca bismillah. Paham ya? Tapi andaikan dibaca boleh, boleh sunnah. Baik dalam sholat maupun di luar sholat ya, baca bismillah itu sunnah. Ini fi surat andi nore walau min asna'i suratin fi sholatin aw kharijiha. Oke. Tapi biasa begitu, enggak dibaca ketika suratnya tidak sempurna. Mau mandi, huslin, tayamum sama pokoknya halal yang baik. Dzabhin. Ini. Perhatikan. Menyembelih itu sunnah baca bismillah. Pertanyaan nih. Sunnah apa wajib? Sunnah kan? Paham kan? Memang baca bismillah itu sunnah. Kalau tidak baca bismillah boleh? Ya boleh. Tapi syaratnya yang menyembelih adalah orang Islam. Wis gati. Soalnya apa? Wis balik-balik baca bismillah. Ya sahat aja bismillah. Khatam Quran. Ya wis cukup. Wis. Kalau bukan orang Islam harus baca bismillah supaya ini halal dimakan oleh orang Islam. Ngono. Paham gak, Rek? Jadi itu ceritanya. Oke. Fahuslul kafaini mongko basuh epek-epek luru. Termasuk sunnah. Baca bismillah kemudian mencuci tangan ma'an halib bareng ilal kuaini tumoko maring ugel-ugelan luru ma'at tasmiyati serta ni moco bismillah al-muf al-muq taronati kang dibarengakan opo bismillah bin niyati kelawan niat wa in tawaddu'a senajan wudu sapa wong min nahi ibriken saking sepadane kendi au alima utawa senajan ngerti sapa wong tuhrahuma ing sucine kafaini litibai krana manut Kanjeng Nabi mencuci tangan sebelum wudu itu hukumnya hukumnya sunnah meskipun dia yakin tangannya suci tangannya bersih tapi mencuci tangan sebelum wudhu itu hukumnya sunnah. Ngono lho. Lanjut fasiwakun mongko siwakan. Nah ini. Cuci tangan kemudian siwak ardhon ing dalem malangi. Ing dalem malangi fil asnani ing dalem pira-pira untu zahiron ing dalem zahiri au batinan utawa batine. Wa tulan lan dawane fil lisan ing dalam lisan lil khabari kronon hadis as sahih kang sahih rupane hadis laula an asyqa ala ummati la amartum bis siwaki laula an asyqa lamun ora yento mba apa ku mba ngetaken sapa ingsun berataken sapa ingsun laula an asyqa lamun ora yento utawi
berat akan sobo ingsun ala umat ing atas umat ingsun la amartuhum mengkonyekti merintah sobo ingsun merintahum ing umati bisiwa kiklawan sholat siwakan indah kuli wudu'in ing dalem nalikani saben-saben wudu ay terus apa itu ay amru ijabin tegesi perintah wajib wayah sulu lan hasil apa siwak bikul di khosinin kelawan saben-saben perkara kang kasar walau binahwi khirqatin senajan kelawan sepadane pepeh au asnanin utawa kayu kayu asnan kayu asnan niku iku lho rek benalu itu benalu amen nah, macam-macam pakai kayu pokoknya. Lek pakai rotan boleh, boleh pokoknya kayu-kayuan. Kayu jati boleh, boleh tapi ojo sing gede-gede. Pokoknya kayu boleh. Wal udulan utai kayu iku afdhalu utawa min ghairihi sanging liyane ut. Ngono ya. Wa aulahu utaile utama-utama ni ut iku dzurrihi kang anduweni ambu atau yibi kang bagus. Wa afdalu tawilwe utamane al'ud iqal araku kayu arok la bi usbu'ihi ora kelawan drijine wong walau khosinatan senajan kasar khilafan halin ulayani lima maring barang ikhtaro kang milihu ing ma sapa an-nawawi imam nawawi siwakan ardon ini ya semua kemudian yang terakhir waktulan fil lisan lisan nih pakai siwak itu ya ini red buatan yang paling utama adalah kayu di antara kayu yang paling baik adalah arok itu yang dipakai Rasulullah kayu arok karena kayu arok ini berserabut berserabut seperti sikat makanya zaman dulu itu karena belum ada sikat ya siwak itu bisa sebagai fungsinya fungsinya sebagai sikat sehingga kapanpun siwakan itu disunahkan fi kulli hal kapanpun sunnah bersiwakan meneng-meneng juga karena kayak gini gak akeh wong dodol siwak sehingga gak biasa kalau di Mekah Medina ya enggak ini sana asal kesunahan melakukan siwak ya nangko ini sehingga dari kayu arok itu yang kering sampai kayu arok yang masih basah si ijo itu dijual di sana di masih si nom-nom itu dipakai bangun tidur siwakan tapi kalau siwak ini dipakai setiap waktu hendaknya siwak ini setiap hari dibersihkan paham? Setiap waktu digunakan mau tidur siwakan bangun tidur durung kumur-kumur siwakan di sini ambune kaya apa nah kan dibersihkan kudu bersih jangan sampai kempros boleh kesunahan tapi kebersihannya tidak terjaga gak seneng kan Nabi ngono itu harus terjaga ya oleh sunnah tapi jaga kebersihan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi yang kebersihan dijaga itu siwak mbok sampean kok gak patek usum nggawa siwak banyak beli mosok ngenteni gratisan teko wong tuku kaji teh gratis ilang ya wis kok ngenteni wong tuku kaji maneh ora kaji kajian prayo 2 tahun gak siwakan 2 tahun ya lho kan banyak yang jual siwak di tempat-tempat oleh-oleh haji wah lengkap siwak itu yang panjang lu omong dari lengkap kabeh banyak itu pahala yang terus mengalir tapi tidak terasa ya siwakan ini oleh sunnah terus indakul fi kulli halin
Tapi sunnah siwakan itu beberapa tempat itu lebih disunahkan ketika mulut rasa bau, min azbin karena lamanya dia diam atau karena puasa sehingga bau mulut setelah bangun tidur mau sholat. Nah itu yang istihbaban itu asyaddu istihbaban, lebih disunahkan lagi. Tapi setiap waktu sunnah siwakan itu sunnah. Tidak ada rotan akar pun jadi. Lah ngono istilah. Iya, ya apa? Tidak ada rotan akar pun jadi. Gak rotan, yo sak karep liyane. Ndak ada kayu arok yang dari Mekah ngenteni wong kaji soalnya prei rong tahun niku. Boleh dengan kayu yang lain, boleh bisa. Kayu aslan. Pakai pasta, pakai apa itu sikat gigi, boleh semua apa ae oleh. Bahkan sesuatu yang kasar apa ae kena digawe. Didelok drijine koncone. Drijine koncone koyo ane kok kasar iki. Tak selene diluk. Sunnah dapat kesunahan. Sing penting oleh ridhoe nyile driji rumah. Ya wis silin drijiku. Silin, silin drijine. Akhire ijo-ijolan iki drijimu tak sile. Kalau pakai jarinya sendiri itu ndak boleh, ndak dapat sunnah. Ngono lho. Pakai jarinya sendiri tidak dapat kesunahan. Kalau pakai jari orang lain itu boleh, tapi ojo reka. Gak kolu sih. Mendingan pakai yang lain, apa biasanya ujung baju, ya gak enak kuning kabel lah. Nah, sempatkan untuk beli kayu arok. Nggak sempat, ya sudah pakai sikat gigi saja, enggak apa-apa. Apa itu? Nang sa'i, nggak sikat nang masjid. Katanya sholat nggak sikat, mencungul dawa sikat. Apa? Ini siwak modern. Ya Allah. Nah, berikutnya. Ini. Pokoknya gini, yang paling baik kayu itu punya aroma yang sedap, aroma yang enak. Yang enak ya kayu arok itu, kayu arok itu ada baunya yang khas dengan kayu yang lain. Kayu manis boleh enggak? Boleh. Kalian tahu kayu manis? Nah, biasanya zaman biyen kayak tombo yang loro panas macam-macam loro apa? Koroan ya, nah, itu silakan boleh. Kayu manis. Kayu cendono. Nah, itu kan bau wangi itu. Cendana itu. Yes. Wa innama ini rek. Wa innama ya ta'akkadu ang mesine dadi kokoh apa siwaku siwakan walau liman senajan kedhe wong la asnana kang ora ana untu iku maujud lahu kedhe man likulli wudhuin maring saben-saben wudhu ba meskipun orang itu tidak punya gigi tetap sunnah siwakan gak duwe untu tetap ke ilati. Ada lagi bagian atas apa? Apa itu? Bagian atas iki rek. Langit-langit ya. Nah, ngono kene. Cetak ya. Itu begitu. Dan walikulli sholatin lan maring saben-saben sholat
fardhiha rupane fardune salat wa nafliyalan sunnahe salat wa in sallama sanajan salam sapa wong mingkuli rakaat ini saking saben-saben rakaat awistaka utawa siwakan sapa wong li wudhuha krana wudhu salat wa illam yafsil sanajan ora pisah ora misah bainahuma ing dalam antaraning salat lan wudu apa fasilun perkara kang misah haitsu lam yakhsha ing dalam sekiranya ora kuatir sapa wong tanajjusa fami ing nak dadi najise cangkeme wong wa dzalika utai mungkon-mungkono siwakan iku li khabar al-Humaidi krana ana hadise al-Humaidi bisnatin kalawan salam jayyitin kang bagus rupane hadis rokatani bisiwakin afdalu min sab'ina rokatan bila siwakin. Coba ayo rokatani utai rong rokaat bisiwakin kelawan nganggo siwak iku afdalu li utawi min sab'ina saking 70 apa nih rokatan rokaat bila siwakin kelawan tanpa siwakan dua rokaat dengan siwakan itu lebih utama dibanding sholat 70 rokaat tanpa siwakan. Ayo banding lo, gak eman tangin misalnya. Eman kanjarane tumpuk-tumpuk, tikel-tikel. Taraweh itu 20 rokaat. Ya banding lo ketika pakai siwak. Dua rokaatnya itu lebih baik daripada 70 rokaat tanpa siwakan. Lah padahal 20 rokaat nantarang siwakan terus. Coba bayangin. Ganjaran tok. Berarti sakale kudu dina sak marine wis gak tarawih maneh. Wis oleh ati. Alhamdulillah. Tetep ya. Eman, hal semacam ini loh, hal-hal yang remeh, kayak kalian sekarang gini, itu eman rugi manakala tidak diniati nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Rugi sama ngaji di masjid, kegiatan di masjid, tapi tidak diniati i'tikaf. Yes, cukup ngaji oleh ganjaran. Ganjarane wong ngaji ku luwih apik timbangane salat 70 rakaat. Kan pengin tumpuk-tumpuk ganjaran. Ya, yo ngaji oleh ganjaran gede ditambah niat iktikaf di masjid. Hal-hal yang remeh ini kur, itu jangan dilupakan, niatkan dalam hati, niat iktikaf. Nah, itu iktikaf sunatan lillahi ta'ala. Oleh ganjaran nanti ketika lama. Jadi terusannya walau taroka jambir turun walau taroka lamun ninggal sapa wong hu ing siwak awalah ing dalem kawitane salat tadaroka mongko nusuli sapa wong hu ing siwak asna ing dalem tengah-tengahe salat bifilin kelawan penggawe kolilin kang sedidi siwakan tengah-tengah sholat itu boleh karena tadi lupa tidak siwakan. Yang terpenting gerakannya jangan sampai tiga kali berturut satu, dua, tiga. Ah itu gak boleh. Wis itu ae satu, dua. Wis ngono mari. Paham ya? Tuh. Siwakan di tengah-tengah sholat karena dia lupa tadi awal sholatnya tidak siwakan. Nih terusan nih deh. Bifi'lin kolilin gak boleh ake-ake ya. Kata ammumi koyok serbanan. Serbanan itu juga berpahala. Serbanan itu berpahala. Nek mau tadi serbannya ditaruh di bawah gini, itu bukan serbanan jeneng, sajadah. Sajadah. Serbanan itu wong lanang, wong wedok serbanan. Kuduna.
Wa yata'akadu aydan litilawati Qur'anin. Wis sak menehi wa yata'akadu aydan litilawati Qur'anin. Wallahu a'lam. Astaghfirullah rabbal baraya. Assalamualaikum.